Kaisar Roma itu begitu hebat, tapi Allah bisa lebih lagi. Apa kegunaan cacah jiwa pada saat itu? Monggo mo. Itu sebenarnya berkaitan dengan pemerintah Roma. Jadi kita tahu mereka ini butuh sesuatu. Jadi kenapa harus melakukan sensus untuk menjaga? Jadi kalau namanya dia penjajah, harus yakin misalnya orang yang di tanah jajahnya itu ada berapa, nanti kaitannya dengan pajak, dengan pemasukan, itu aja. Lebih ke ekonomi sih, Oh, dan lebih ke ekonomi. ekonomi ekonomi penjajahnya itu, ekonomi Roma, Romawi, kebutuhan untuk itu, bukan Oh. pertama-tama hal yang lain. Yang menarik di sini, kalau kita mau menteologikan begitu ya, Kaisar Roma itu begitu hebat, begitu berkuasa itu kan, bisa menggerakkan seluruh orang untuk pulang kampung mudik, itu menggerakkan orang untuk pulang untuk sensus. Tapi Allah bisa lebih lagi memakai itu untuk menggenapkan terjadinya Injil. Bahwa Mesias itu harus datang dari Bethlehem. Nah, kalau tidak ada sensus, ya Maria melahirkan Yesus di Nazaret. Kondisi itu, siapa toh orang yang hamil besar mau jalan kaki 30 mil atau 40 kilo atau lebih, itu nggak ada.